Lenbari.com, pembangunan infrastruktur jalan raya wilayah Malang Selatan sudah mulai berbenah. Pasalnya, jalan yang menuju beberapa kawasan wisata Kabupaten Malang, di antaranya, Pantai Sendang Biru, Balai Kambang, Ngeliep tersebut sudah mulai dibangun. Menurut Suwarno warga Kecamatan Pagak pada tanggal 4 Agustus tahun 2023, Lensa Barometer Indonesia mengatakan, jalan raya Gunung Geger Kecamatan Pagak saat ini sudah dicor, jalan ini sangat berlubang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Suwik Nyopit, Bina Marga Kabupaten Malang yang penuh kesabaran dan kepedulian bisa diacungi dua jempol. Dengan respon cepat jalan kami sudah dibangun, tutur Suwarno. Memang jalan raya Gunung Geger ini, kalau tidak dicor, cepat rusak. Sering kali dibangun, retak lagi. Mudah-mudahan dengan adanya dicor lebih kuat, pungkas warga Pagak ini. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, terus memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum melalui perbaikan atau peningkatan jalan yang saat ini dikerjakan oleh pemenang tender melalui proses lelang. Mengharapkan Jalan Raya Malang Selatan perekonomian kembali normal khususnya para wisatawan, ungkap Heri Wahyudi warga Donomulyo. Dia menambahkan, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Terus melayani terkait infrastruktur jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Malang, pungkasnya Heri, Dap.